Kita nak buat review jujur kunafa TikTokers yang famous tu. Sebelum orang lain try, biar kita orang dulu buat review jujur. Yes. Awak yakin ku kunafa awak sedap orang Arab tu? Cukup. Nampak macam dekat kedai Arab ni. Betul lah sampai karak weh. Panas ke? Oh, panas. Oh. Weh, 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 weh. Betul weh. Apa ni guys? Ya betul. Tak tahu. Aduh. Jen? Oh, Jack. Jen. This is my culture. I do what I do. To think it's a fashion. Hi guys, check it out channel. Kita sekarang ni kita ada dekat The Brother Day Chicken Pudding. Yeah. Berletak ni, berletak. Berletak. Berang ni. Yang terletak ni apa? BACC Bangi Avenue Convention Center. Sebenarnya dessert and chocolate. Yeah, sebenarnya kita dekat event the dessert and chocolate. So memang apa orang kata kita macam rasa sesuatu yang aneh. Betul. Sebab apa aneh? Sebab kat sini tiba-tiba kita jumpa dessert Arab. Tak, tapi tapi yang paling aneh je sekarang ni dia macam tiba-tiba ada. Sebab sekarang kata food fest ada, tak ada. Kita orang selalu buat food fest. Kenapa tiba-tiba ada satu tempat ni yang macam tiba-tiba ada? Banyak sangat tiba-tiba lah diorang ni. Dia macam tiba-tiba guys. So apa kita nak buat hari ni ialah kita nak buat review jujur kunafa TikTokers yang famous tu. Siapa dia? Selalunya kita makan kunafa daripada purely Arab. Orang Arab buat. Tapi ini orang Melayu kita sendiri. Orang Melayu buat. TikTokers. Katanya memang dia buat macam ada rasa-rasa Melayu tu. Katanya lah. Dia dulu belajar dekat sana. Katanya lagi. Katanya lagi memang sedap lah dia buat. So siapa tu? Siapa tu? Siapa? Katanya lagi kalah kunafa yang lain. Siapa tu? Siapa tu? Satu, dua, tiga. Ojen Ayua. Kenapa? Ayuh. So sebenarnya, kita nak try lah kan. Sebelum orang lain try, biar kita orang dulu buat review jujur. Yes. Kita nak tengok sedap ke, tak sedap ke. So stay tune. You better watch out, Ojan. Better watch out. Jujur, kita jujur dia punya awak. 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 Guys, kalau korang nak tahu dia... Kalau korang nak tahu dia punya booth kat depan kita orang je. So, sebelum korang beli, baik kita orang dulu try. Ya, nak terjah. Let's go. Mari. Tengok-tengok saya set up barang. Terima kasih. Sebagai nak Ojen mengambil masa sebab kita nak R&D kita punya kunafa sendiri. Okay. Sebab kita try dekat semua ni, kita tour kunafa ni di seluruh negeri. Nampak? Seluruh negeri untuk setiap negeri dia pergi. Rasa kunafa yang sedap ditekak dan boleh diterima oleh rakyat-rakyat Malaysia. Dan akhirnya alhamdulillah Ojen mampu viralkan kunafa dan
di Malaysia pun dapat demam kunafa. Sudia. Banyak-banyak negeri. Banyak negeri, negeri mana yang paling susah dapat kunafa? Johor. Ha? Johor. Betul, sebab Johor dia pakai kunafa cream. Dia tak pakai kunafa cheese. Betul. Sebab kita tiba-tiba dekat sebelah. Cepat tu. Dan dalam cari kunafa yang mozzarella tak ada. Semua pakai cream. Betul. Mozzarella yang kita orang macam tak boleh. Ojen cakap dengan kita orang kalau krim tak sedap kena yang cheese. So sekarang kita nak suruh Ojen buatkan kita orang punya sendiri. Yes. Bukan orang lain yang buat, okey? Yes. Jar sekala. Jar sekali. Ojen Aiwah yang buat kan tau. Okey. Kenapa Aiwah? Mari kita tengok. Pisang ni tak pakai krim malam ke gerutu ni? Susuk dah hilang. Inilah umur kita senang. Yeah, 108 tahun. Sekarang ni kita tak nak bagi dia bersepa. Nervous tak, Jen? Nervous lah tu. Kalau nervous sangat, just okay-okay je. Yeah. Separ-separ. Sebab kita orang, kalau kita orang review memang sangat jujur tau. Kita orang tak ada nak jaga hati. Member pun tak ada. Tak sedap, kita cakap tak sedap. Yes. Jangan nak kena jaga hati. Pin, dia punya minyak sapi ni. Minyak sapi betul-betul pesan ke, Jen? Ya. Sebab ini bukan minyak sapi kat sini. Betul. Yang penting kita ada penonton. Penonton je, kita ada penonton. Begitu pun aku buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Kita baca. Nampaklah tangan dia tu macam dah biasa . Tak nampak awkward kat situ. Ini bukan folder-folder yang suka mengarah-ngarah staff. Ini yang folder tu padang. Betul. Buat sendiri. Maksudnya ini bukanlah ponder-ponder yang jenis yang aku tak tahu, aku cuma nak untung je. Ini dia buat sendiri, guys. Nampak. Kita bayar pekerja, kita pula kena bosi. Nampaklah dia datang ke Malaysia. Okay. And then, kita Macam ni. Itu apa? Bihun? Ya, ini bihun daripada tepung. Nak rasa yang macam ini je boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Oh, dah tercemar. Dah tercemar. Dua kali cemar. Alah, tepung biasa. Dia sebenarnya. Bukan bihun tu lah. Bukan. Tetapi. Tetapi? Tetapi mengapa? Betul. Enggak biasa. Tak kena koci. Cheese dia banyak betul. Korang kalau beli kat sini memang tak nyesal lah. So, kalau tarik tu betul-betul sampai tol kau, tol mana? Tol karak? Tol semenik. Awak pun dalam tol yang tol apa? Tak tahu. Ya. Then kita taruh. Oh, kena campak gitu. Memang saya kena campak lah. Gentik kalau. Ya. Lepas tu kita risau. Lupa. Nampak macam first time nak tekan je ni. Nampak. Kita baru buka lampu. Baru buka lampu. Dah nak panas ke? Sudah. 3 minit? Yes. Wah, sekejap je. Ta-da. So cheesy. This is so melt. Maknanya orang dia pun pandai buat. Yes. Oh. Yes. Mama. Okay. Kita jumpa ni. Nampak Ojen buat. Nampak Ojen. Wah. Nampak macam dekat kedai Arab ni. Wah. Bismillah. Ya ala barakatillah. Yalla. Gerib alal. Cubalah sekarang. Yeay. Dah kan? Okay. Okay, Ojen. Kita orang nak review jujur. So, kita tak boleh try depan Ojen. So, kita nak bawa ke tempat kita orang lah. Bye, Jen. Bye. Terima kasih. Kita nak mencuba. Yes. Tapi kita nak makan macam mana tadi sudu. Nanti buka invoice. Okay? Boleh. Sebab orang buat kan? Mahal sikit lah. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Alright guys, so sekarang ni kita nak tahu kunafa tu sedap ke tak berdasarkan cheese dia. Mari sini, saya try tarik. Panas sis. Betul lah sampai karak weh. Satu, my god. Saya pula. Tarik. Cah. Weh betul lah. Ini bukan karak ni. Ini sampai ke Thailand ni. Tarik Amri. Weh. Panas ke? Oh.
Ni boleh sampai tak kursi ni. Oh. Weh, weh, weh. Weh, weh. Betul weh. Sampai weh gerak weh. Dia kot cheese ya. Oh, oh weh. Oh. Ada. Okay, go. Semalam ada. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's go. Kesus. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pula. Bismillahirrahmanirrahim. Penggemar cheese. Actually hari tu kita orang dah try yang satu punya tu. Itu adalah yang kita orang rasa macam paling favorite lah yang tu. Lepas tu bila kita orang rasa ini level-level wui. Sedap wui, sumpah. Sedap. Dia tak perlu mana. Rasa dia memang macam lelak-lelak kan? Ah, tapi orang cakap memang no one lah sebab dia memang dia yang orang kata validkan penafas. So dia tahu apa benda yang dia nak tahu dalam penafas. So, bezanya sebab apa tau? Dia punya kunafa tu tak terlampau tebal. Saya tak suka terlampau tebal sangat. Saya nak rasa cheese lebih daripada kunafa tu. Apa? Aku rasa dia punya crunchiness of pistachio. Sedap weh. Ini kalau makan satu tak cukup ni. Dia pendek nak punya cerita banyak sangat. Guys, sedap. Untuk korang yang penggemar cheese, apa yang saya boleh cakap, kalau korang beli, korang jangan bawa balik rumah bawa makan tau. Betul. Sebab korang dia makan panas-panas gitu. Tentang panas. Sedap. Pasal ada kacang-kacang kat atas tu. Pistachio. Berapa harga tadi? RM17. RM17 murah sebab Ica pernah beli harga RM20 lebih untuk mozzarella yang sebanyak. Ini makan separuh dah kenyang seorang. Habis. Tebal. Cheese sangat banyak. Kuat. Lebih banyak aku makan cheese yang ini. Echa tak tahulah. Sebab Echa memang penggemar mozzarella. Echa memang penggemar mozzarella. So untuk kunafa yang cheese banyak ni, Echa memang puas hati, cukup puas hati. Echa tak tahu nak cari mana silap ni sebab kat sini okey. Tapi kalau Echa lah, Echa suka kunafa tu tebal sikit. Korang akan cakap adalah sebab ojen tu kawan korang. So korang mesti cakap yang best-best. Sebenarnya tak. Kita orang kalau review, kalau ada benda yang kita orang rasa patut tambah, kita akan cakap. Betul. Cuma bagi saya yang oren ni apa? Dia punya bihun. Tak, maksudnya dia punya signature ke apa? Betul. Sebab kunafa selalunya bukan color oren. Kita tahu kita tengok kunafa color kuning. Kuning yang dah dibakar. Tapi ini macam letak, kita kena tanya dia sebenarnya oren ni sebenarnya warna apa. Tapi saya rasa dia takkan bagi tahu sebab mungkin dia punya signature ke apa kan. Tapi kalau nak kata manis pun saya tak rasa manis. Dia macam light. Lepas tu dia punya cheese pun cukup. Cheese banyak. Pasal tak berminyak sangat. Sebab kita ada try satu tu. Yeah, rasa tak minyak. Lepas tu tak tahu, mungkin akulah. Nah, kalau macam Echa minta kunafa ditumbuhkan sikit kot sebab kita nak try cheese of kunafa. Macam saya tak suka kunafa banyak. Saya suka cheese banyak. Dari 10 saya bagi disebabkan saya jarang makan kunafa. Kenapa tak makan cheese? Tak boleh makan ke? Untuk comparekan dengan yang sebelum saya pernah makan sekali tu, saya rasa yang ini the best one lah. Best. So, hari tu saya bagi 7 yang saya bagi 8. Saya bagi 10. It's almost perfect. Cuma tu lah macam kita cakap tadi. Kalau macam Amri prefer dia punya tepung mihun tu. Punya apa tu? Bagi saya. Tapi to be honest lah, ini antara yang paling sedap. Sebab saya rasa kunafa sebelum ni yang tu memang kita compare lah, memang orang sana punya. Orang Melayu punya saya dah rasa macam oh no, ini bukan kenapa yang macam saya rasa. Kena ada coklat lah. Tapi this one is orang Melayu yang boleh tiru 100% kunafa orang Arab. Oh my god, Ajay, you are so talented. You are so brilliant. Yes, brilliant. Tak dengar kan? Dia tak dengar kan? Okey. Ajay, so berapa markah kau bagi? Hari tu saya kasi berapa? Tak ingat. Saya tak tahulah, mungkin sebab dia tak tebal lah. Saya kasi 9/10. Kalau kata kunafa tebal sikit, saya kasi 10/10. Macam saya memang tak suka tebal. Jadi markah saya, korang boleh tengok sendiri daripada sini. Okay? Licin. Saya makan seorang. 10/10. So dekat sini,
apa lepas ni pun dia ada join Havoc juga food fest kan. Kalau ada any food fest yang Ojen join, kontrinya saya nak rasa kan, kena should try. Korang kalau kata korang dah pernah rasa kunafa kat tempat lain ataupun tempat-tempat viral lain selain daripada yang kita pergi hari tu, korang kena rasa Ojen ni. Sebab Echa berani back dengan korang di semua ni is yang korang paling sebab dia dah viral kat sana sini pergi kunafa. Ha. Kalau kunafa dia tak sedap, memang kena bash lah kau-kau. Ha, tapi nasib baik dia punya sedap lah. Betul. Aku tak sure dia pergi tour satu Malaysia. Yes. Tapi hari tu kita memang cabar dia kan. Cakap daripada sibuk nak buat kunafa baik, buat kunafa sendiri lah. Betul-betul dia buat. Guys, apa ni guys? Ya, apa tu? Tak tahu. Aduh, dah sedap-sedap ada kan? Mihun je. Dia apa benda? Tak tahu lah, mihun tebal ke? Tapi dia macam... Rasa tepung dia lah. Jen? Oh, Jen! Jen! Oh, Jen tengok ni, Jen. Apa benda ni, Jen? Kau nak makan kunafa? Makan-makan keluar ni, Jen. Ni apa? Mi Allah. Apa tu? Alif lan laha? Alif lan laha. Mafalak. Dia nak prank kita. Tak betul. Mafalak. Pada mi Allah lah. Ni apa kena rasa? Jangan dia pegang. Ni jangan dia pegang. Dia siap pegang getah hijau. Cuci. Ya, macam tak dapat dah macam. Dia siap cium. Dan walaupun apa getah hijau sampai putus. Sebab getah ni Jen tak habis. Kalau getah tak tanggal. Kalau getah tak tanggal. Jen habis Jen. Licin. Ya Allah, thank you so much. Okay, kita nak dengar. Dengar apa? Feedback lah. Eh, tengok kan YouTube lah. Alah. Kita orang mana pada nak review jujur daripada depan? Haa. Okay, betul lah sebab kita ni lah saya putus makan. Sebab saya takut putus lagi sebelah. Tapi kita orang boleh cakap yang tahniah untuk Ojen lah. Sebab kita orang selalunya sebab orang Arab yang selalu buat benda ni. So kalau orang Melayu yang buat, kita orang tak expect yang rasa dia macam ni. Terima kasih banyak. Cakap Arab sikit. Syukran. La. Antum kulukum tuhibun aku nafas, sah? Falihadha, 12 ila 14 Ogustus, ta'al ila hina ma'aya ku nafa aywa. Maksud dia, korang jangan lupa rasa ku nafa aywa. Datang Ogus sampai 14. Hampir kan? Sebenarnya pada 12 sebenarnya 14 hari ke sini. Betul! Saya nak balas. Di ku nafa aywa. Saya nak balas. Now I to sound my wedding ada. Wow. Power lah Ambi. Apa ni? Memang ini kan antara orang Melayu yang boleh copy 100% Arab ni. Awak lah Jen. Awak lah dia ni. Tak, mana boleh beritahu. Lepas siapa? Lepas tu Jen dah tak tengok video ni dah. Tengok. Tapi dia cuma tahu yang tu je, tak tahu kita cakap yang kita nak suruh dia upgrade apa benda. Awak kan tengok yang selebihnya lah. Kita ada bagi pendapat, tapi awak kena tengok dekat dalam tu. Kan, review jujur. Awak jangan ingat saya tengok. Puji-puji depan awak ni, saya tapi tak ada bagi pendapat saya. Kita nak pendapatan. Pendapatan. Hello, dia hebat lo dia. Lepas ni dekat mana? Alright, Jen. Kita bagi dia tak bagi kita. Hari tu kan kita ada hutang kan dia. Betul lah, kena kasi dia yang coklat ni. Baru nak bagi Dah simpan semua eh? Semua dah simpan eh? Bukanlah simpan, dah habis lah sedih. Dah tukar jika dekut. Bukan kita nak bagi. Dah habis. Ada kan bawah tu? Dah habis. Jadi? Ciki laku. Ni hadiah untuk awak. Kenapa satu? Kenapa satu je? Kan ada tanda tangan siap. Thank you so much. Nanti dah terasa lah. Saya macam tak percaya benda ni saya dapat. Ada soalan sebelum korang nak menutup tirai. Korang kan buat dia punya packaging ni kan? Kan? Apa dia punya trademark packaging ni? Trademark packaging ni? Baru nak belajar.
belajar dia punya trademark. Tak, trademark dia tak sebelah. Tengok tu belah dia. Baca. Tak apa, cukup kat sikit tepi tu. Apa dia? Baca kokok sikit. Baca lah dia punya. Itulah. Sebab tu dah pusing tadi. Apa dia? Guys, tak. Sebab dia salah bukan trademark. Sebab dia tagline. Ah, tagline dia. Tagline dia. Kenapa nak single kalau boleh double? Single ke double? Ha. Sajalah. Wow. Eh. Yang penting Ojan nak kahwin. Congrats Ojan. Congrats. Bagilah balik. Korang bila? Yang penting belum kahwin dia dapat hadiah senduk. Flashback. Guys. Ada orang bagi gift. Selamat pengantin baru Ojan and Mrs. Ojan. Ha? Ojan tak lama lagi nak kahwin tau. Ha. Kau ada? Tapi kenapa kasi senduk dik? Nak suruh Ojan masak ke? Kat rumah nanti. Taklah ni senduk gatal belakang. Salah. Alah. Kalau Ojan buat hal bini dia senduk ke dia? Eh. Kau cakap ni Ojan yang ni. Ojan yang senduk ke? End a flashback. Alright guys, so pada korang kalau korang nak try juga Ojan punya kunafa, lepas ni try kat mana Jen? Havoc kan? Havoc Food Fest. Havoc. Kita orang pun ada juga dekat Havoc Food Fest. Berapa bulan? Dekat detail kat bawah. Okay? Macam detail kat bawah. Kita akan jauh sikit lah Ojan. Untuk lampu guys. So guys, thank you so much sebab tengok video ni. Jangan lupa follow Instagram kita semua di bawah. Betul tu. Korang masih lagi belum subscribe, cikgu channel. Korang boleh subscribe dan channel. Tekan button. Cepat dah gelap. Jangan lupa untuk klik alam batu dan dapat notification video-video baru kami ni. Yes. Kita kira sesama daripada 5 saat dia sekarang untuk subscribe. 5, 4, 3, 2, 1. Eh, orang!